Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Rahan Service. Kali ini saya kedatangan mainboard merek TV LG 43 inci. Ini juga dari teman saya. Katanya TV ini mati total. Tetapi setelah saya nyalakan, tampak pada indikatornya berwarna merah dan biru atau tidak normal untuk indikator standby-nya. Seperti ini. Lanjut, saya lakukan pemeriksaan dan pengecekannya. Dan setelah saya lakukan pemeriksaan dan pengecekan pada titik atau poin ini, didapati tegangan pada pin ini, yaitu yang normalnya adalah 1,2 volt, hilang. Lalu saya lakukan pemberian tegangan menggunakan step down. Dan di sini saya cek TV-nya sudah bisa start, berarti IC daripada yang step down di sini kaki 6 ini rusak. Lalu saya copot, saya berikan tegangan melalui step down. Berhubung IC-nya saya tidak tahu tipe dan serinya, bagaimanakah hasilnya? Lanjut kita cek videonya. Ya, ini dia hasilnya. Akhir kata, saya dari Rehan Service mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.